I spit raps like a heart attack Fast fatal heart impacts Past painful scars In fact, I blast tasteful bonds and pass. I back up my actions Fact, don't ask, grab reactions Jacked attack with every word Then act with class as they hear me snap I got nothing to lose Cause I fought and felt the bruise Now I'm not the one confused Call the shots and they produce I ain't lost, I'm finally loose Pick a new, silver excuse I need the views to boost me To a new abuse of being used Everybody wants a peace now Y'all can rest in peace now You're dead to me, so peace out Remember, you're discreet now Get ready for defeat Oke teman-teman so, kembali lagi di channel Putra Majalah 8 kali ini kita bersama dengan Uni Citra ayo nih gue udah kayak pembawa acara TV Hai gitu ya kan <tuk> 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 uh, ini udah, udah lama ya Udah lama banget ada berapa tahunnya dua dua setengah tahun adalah dua setengah tahun, dua setengah tahun, setengah ya. tahun ada <tuk> ini. jadi Uni Citra ini nama tree-nya apa Cat Scam Catry Cats Camp, Ya, cat scam, oh cat scam, ya. cat uh, uh, ya. tree. Oke, okay. jadi kita kesini pengen bawain juga oleh-oleh nih buat Uni Citra nih. Kita lagi ngebawain Unicat teman-teman. Oh my ah, gosh. Unicat ya. Nanti kita coba uh, ke kucingnya ya. Boleh buat ke bengal, ya. boleh ke masjid, boleh mau yang ini, mana? Ini, ini mau diterima dulu nggak nih? Oh boleh dong, aku terima dong. Terima <laughs> <Makasih sekolah>. ya. <laughs> <laughs> Oke, okay, sekarang kita lagi mau ngebahas uh, uh, harga kucing di tahun 2024. Mm. boleh taruh dulu bu biar oh, iya, ibu gak capek oh, angin gitu lalu. ya. aku senang dapat hadiah. <laughs> nah ini ini juga uh. ini ya apa uh, breeding, uh -uh. terus show Betul. ya kan bikin acara kucing juga. Alhamdulillah. Io ya bikin ya, io juga. Uh, Kalau sekarang uh, kita kesini ke pengen tanya harga harga kucing. Nah sebelum boleh. Na tanya harga nih uh. lihat nih kasih lihat Nan. Ini piala piala yang separohnya lah ya. Sisanya beda kemana ini Sisanya ada yang udah rusak. Jadi, udah aku buang. Heeh, oh, uh. ini kayak ini. kan udah tuh, udah, udah rusak tuh. Udah oh, uh. banyak yang uang, yang aslinya teke. mah ada, ada ribuan. <laughs> eh, main kucing udah tahun berapa ya? Aku main kucing pokoknya dari kuliah deh Dari kuliah berarti Iya dari awal kuliah itu 2003 2003 sekarang ya. baru 20 tahun kan uh, uh, Aku sekarang baru 18 tahun 18 guys <laughs> <laughs> Oh God, kamera ketawa Geli geli Oke kita mulai dari depan dulu Ini ada yang buta tuh nih kita Ada lihat yang buta nih. Kita kasih ya. lihat nih Ini kucing apa ya? Ini sping, sping. Ini uh, uh, buta matanya satu mm -hmm. Karena dia kena klamidia Kelamidia Iya uh, uh, yeah, jadi nggak terselamatkan waktu itu ini aku beli sama salah seorang breeder. Nah karena apa sih? Aku lihat, udahlah ambil aja lah gitu. Aku lihat kayaknya kesian dan lucu. Ya udah aku ambil aja. Oh, jantan betina. Ini jantan. Jantan ya. Nah sekarang kita tanya harga anakannya sekarang hadi range berapa sih kucing sping ini? Kalau untuk sping itu, kalau untuk betinanya dia lebih mahal harganya. Kalau untuk pedigreenya nya bisa diharga sekitar 15 juta sampai. Lima juta kata ya. Kalau untuk jantannya pedigreenya nya itu ya bisa dua bisa sekitar dua 12 atau 15 dan up gitu. Oke, jadi teman-teman ya nah. pedigree ini adalah surat silsilah. Iya, jadi kalau di anjing itu stambum. Nah, jadi kalau di kucing sebutnya ya mereka udah kebiasaan pedigree. Iya, nah kalau, kalau di anjing stambum. Betul, kalau yang non nya ya bangsa-bangsa 8 jutaan 8 deh, jutaan. Deh, nah, jadi nah. Nah. bedanya kalau di anjing itu kalau non surat atau non stambum atau non pedigree itu harganya bisa lebih murah. Kalau ah. di anjing oh, biasanya sama. ya. Sama berarti. Nah, Kalau di kucing, seenggaknya walaupun dia non-surat, dia tuh harganya masih up. Masih lumayan karena? Masih lumayan up. Karena yang main tuh kalangan bawah, menengah sampai ke atas. Dan makanan kucing lebih mahal daripada anjing. Nah, gitu. makanan <laughs> kucing itu memang lebih mahal daripada anjing. Iya, karena kucing lebih sensitif daripada anjing. Dan terus atau... cara breedingnya juga, teman-teman kadang ada yang berhasil, ada yang enggak. Itu yang Betul. bikin, apalagi kalau kucing-kucing eksotis kayak gini ya, ya mereka jujur, ada susah ya. Jujur aku kalau untuk sping ini aku belum pernah punya anakannya, hmm. jadi memang belum breeding gitu ini, untuk sping. Ini ngomongnya mesti susah. kayak ini dong, boleh dong, Juli ya. jujurly untuk sping, aku agak masih belum punya babies. Nah, <laughs> really <laughs> <laughs> Oke, yang di bawah nih kita kasih lihat dulu yang di bawah ini nih, Guys. Ini adalah kucing bengal. Ini kenapa aku kasih kandang begini? Lihat karena gak? enggak ini betina. Karena saat ini dia lagi mencret. Jadi dikasih kandangnya begini. Mm -hmm. Jadi ini kayak kandang-kandang kucingnya lagi sakit lah gitu. Nah, kalau kucing uh. betina kayak begini biasanya dia di harga berapa nih? Kalau yang kayak gini ini masih di uh, untuk non pet masih mm -hmm. di 8 jutaan. Dewasa anakan? Ini dewasa. Enggak, kalau yang 8 jutaan. Yang 8 juta uh, ya itu dari jadi kalau kucing itu enggak tergantung dari babies atau besar ya kalau uh -huh. kalau uh, kucing kalau kucing itu dia tergantung uh, dari kualitas. Oh, kualitas ya? Iya, kalau aku pribadi walaupun dia masih babies tapi kualitasnya bagus itu pasti harganya uh, oke. Okay. Hmm. Tapi kalau memang dia walaupun babies tapi uh, kualitasnya kurang pasti harganya ya sesuai dengan kualitas aja, oh. ya, eh, aja ini gitu. Jujurli agak panas ya. Oh iya, padahal mendung ya. Saya doain nanti bisa beli rumah yang lebih besar ya. Amin. <laughs> 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 gue bener ya. ya. <laughs> oh, udah lama iya, gak ketemu. Ini sama-sama orang Padang, teman-teman ya, udah-udah kayak Uni sendiri. Kita biasa chat WA aja sih. Hmm. Udah, walaupun Udah lama juga temu. itu enggak chat WA ya. Iya. Nah, ini nah. yang di atas ini Bengal ya. Ini Bengal. Nah, ini, dia. ini kondisinya lagi oke, lagi prima. Ini Paci. Nah, Bengal ini harga berapa nih? Kalau yang seperti yang kayak gini. ini, ini bisa diantara harga 10 Yang kayak gini karena dia badannya juga gede banget. Hmm -hmm. Ini di 10 jutaan yang kayak gini. Nah sebenarnya ciri unik dari Bengal itu apa sih? Patternnya, ini... patternnya. Pattern Sama anatominya makin gede badannya anatominya itu makin oke okay harganya. Mm -hmm. Ini kayak gininya kan gede banget nih. Mm -hmm. Ini kan doang oh, kepalanya lah. Nah dia ini bisa tumbuh sampai gede ini seberapa sih, berapa panjang sama berapa lebar? Ini uh, bisa lebih sedikit gede lagi dari ini. Bisa lebih sedikit gede iya, lagi. Ini umur? Lebih. Ini sudah 8 tahun. 8 tahun. Iya. Ini brown atau gold? Ini brown. Brown. Iya warna brown. Jangka waktu hidupnya berapa lama kalau, kalau Bengal? Kalau kita meliharanya benar, Bengal itu bisa hidup sampai 20 tahun. Uh lama juga ya. Kalau benar ya. Kalau benar ya. Semua kucing bisa hidup sampai umur 20 tahun tahun. Hmm. Nah kalau untuk makanannya sendiri dia repot nggak kalau ada teman-teman nih mau pelihara nih Uni saya mau oh pelihara enggak. nih makanannya gimana nih? Oh enggak kalau untuk Bengal itu kan banyak yang bilang katanya uh, pakai harus pakai daging mentah hmm. harus pakai daging enggak bengal itu bisa pakai kibels doang, pakai dry food doang. Oke, gitu dry bisa, food doang ya. bisa, karena dia itu mendekati wild ya sebenarnya bengal ya. Enggak, bengal ini sudah kayak kucing biasa. Sudah domestifikasi iya, berarti. Sudah domestifikasi kalau bengal ini. Jadi hmm. teman-teman yang mau pelihara bengal nggak perlu takut ribet, nggak perlu takut kayak oh nanti dia galak liar enggak. Bengal itu cuma suara doang tuh kayak gitu, hmm. gitu. Tapi Meraung raung raung ya. Hatinya Hello Kitty. Berat, kalau sama karakal atau yang lain masih karakal, satu ini enggak? enggak beda enggak? beda. Karakal ya? itu sudah wild cat, mm -hmm. masih Wildcat kalau bengal enggak. dia okay. kucing ras domestikat. Jadi kayak Caracal, tuh, apalagi itu selain Caracal tuh savana. Uh, iya serval. Serval, apa gitu. Sa savana uh, sih? Serval. Savana juga ada. Oh Savana juga ada. ya? Oh benar berarti saya. Ada, terus ada caraval. Caraval itu antara karakal sama serval, mm -hmm. mis breed gitu. Mm -hmm. Tapi cu lucu juga sih. Lucu ya? Nah, itu juga. Tapi harganya nggak lucu omong ya, Harganya nah, nggak iya. lucu. Nah iya. Ini kita ngomong, <laughs> kebetulan disinggung soal mis breed, uh -uh. Uh, terus ada cross breed. Nah, di kucing ini, teman-teman, walaupun mereka mix breed, uh, harga masih bisa tetap dijual mahal. Kalau, Alasannya, kalau cross breed masih bisa, uh -uh. tapi kalau mix breed enggak jadi perbedaan antara mixed breed dan cross breed itu adalah kalau cross itu uh, dia diizinkan di asosiasi jadi anakannya diakui mm -mm. Ka, seperti contohnya bsa sama scottish mm -mm. uh, manskin sama manskin sama bengal. masih sama bengal masih bisa masih bisa. sama apapun kecuali sama uh, sama menkut nggak boleh oh sama kucing ya. yang ada di depan rumah lo nggak boleh ya, gak <laughs> <ber> <laughs> <laughs> gitu nggak boleh jadi uh -uh. kalau bisa kayak bsa sama scottish itu bisa itu anaknya mau masuk dulu iya jatuhnya jadi gak Waktif. Anaknya sebentar. mau matuk. Anak bunyi bukan? Anak Ayo. gue. Ya <laughs> <Dima laughs> halo. Halo sama sama. I ganteng ya mirip papanya salah. <laughs> iya, sekolah di mana? Ini habis les dia. Oh, habis les. Eh jangan disebutin sekolah nanti <laughs> diculik. Ganteng anaknya. Iya <laughs> kan? <laughs> Oke, lanjutin lagi tante. Lanjutin Ini. Lanjutin ya. Ya apa nih mau nanya yang mana? Oh ini. Ah ini anakan ini. ada anakan tiga ekor teman-teman. Mau lihat yang ini oh, dulu ini dulu ya? ya. ini, ini dulu jantan ya. nih ya. Ini jantan. Nah kalau yang ini sertifikat. Ini sertifikat. Ya. Harga berapa? Ini harganya dua <coughs> lima. 25 lima, dua juta. Kalau iya. nggak bersertifikat, kalau nggak bersertifikat ya kayak gini 10 juta, 10 jutaan. Ya, harga kan harganya masih bisa beli motor. Uh, iya, ya kalau hobi gitu ya. Mm -mm. <laughs> kalau hobi gitu, nah, nah uh -uh. untuk masalah pattern warna gold brown kayak gitu, gitu dilihatnya dari mana sih? Ini coba kasih lihat kucingnya. Ini kan beda ya, sini dek. Uh -uh. coba kita kasih lihat kucing jadi setiap Bengal itu pasti beda beda untuk warna dan pet uh, polanya nggak ada yang sama uh -uh. uh -uh. kalau warna mungkin ada satu, satu apa ada yang sama cuma patternnya nggak akan ada yang sama seperti ini walaupun itu anak-anaknya dia tuh ya ini nggak akan ada yang peternya kayak dia lagi ini warnanya uh, brown brown ya tapi ini brownnya lebih dark kalau yang itu kan lebih soft ya brown yang ini yang ini yang lebih soft ya, ya itu lebih soft ini brownnya lebih dark hmm. nah anak-anaknya dia karena ibunya snow jadi ada yang warnanya agak lebih putih okay. tuh ya tuh, udah adalah. taruh dah ya sini si ya. dah dia nggak bisa Iya. jadi kalau yang ini warnanya yang lebih mahal itu yang lebih cerah atau yang lebih soft saat ini tren yang lebih mahal itu adalah bengal warna silver, mm -hmm. warna charcoal dan warna blue. Warna charcoal saya belum pernah lihat. Eh uh, kebetulan aku nggak punya. Gak ya, punya. Uh, ya. Itu susah aku, katanya. Itu hitam. Oh, itu hitam. Ya. Itu hitam. black. Ya, itu hitam dulu aku pernah keluar satu anakan tapi uh, hidupnya cuma dua bulan. Kalau blue? Kalau blue. Apa itu... hidung sama kayak anjing blue? Kakak ada pitbull blue, blue nose gitu. Mm -hmm. Nah, kalau kucing dia apa? Kalau kucing bulunya, bulunya, jadi kayak abu-abu gitu. Oh. Nah, itu tuh warna-warna yang agak susah keluar, yang kayak gitu. Hmm. Jadi, kalau kita mau, kayak silver itu. Uh, salah satunya harus ada yang silver jadi nggak bisa misalnya kalau kayak charcoal itu misalnya kedua parents ini brown mm -hmm. nah anaknya bisa keluar charcoal nanti mm -hmm. karena keduanya itu membawa gen gen resesif si charcoal tapi kalau silver itu harus satu ada yang silver mm -hmm. blue juga harus satu ada yang blue kayak gitu oh uh, teman-teman uh -huh. enak ya kalau narasumbernya enak jelasinnya kayak begini ya <laughs> lengkap gitu nah kita anakan tiga ekor ya, nih ini, anakan. ini, ini, mau, ini? Dijual enggak? Iya, mau, mau dijual nggak iya mau dijual harga berapa Mau dijual yang ini di 10 jutaan. Di 10 jutaan iya, semua? Iya, tapi ini nggak sertifikat. Nggak serti ya. Masih nego nggak? Enggak? Uh, ya, kalau buat Mas Putra nggak nego, malah saya kasih kayaknya oh, nanti eh. satu ya. Yang bener ini nih. Bener lah. Ya, boleh jadi, yang ini? Ya, boleh nih. Kebetulan. Mas Putra cewek apa cowok nih? Saya betina deh kalau oh, dikasih. Oh, mau cewek. Kamu genit <laughs> ya emang <laughs> ya? <laughs> Maunya yang awewe uh, ya. Uh, ini jadi cewek. ini 10 juta net ya kalau ya, dijual juta, ya? Iya, satu ekornya 10 juta. Karena memang udah murah harga segini ya? Kalau untuk kualitas bapaknya itu dan ibunya yang ini sih iya gitu. Udah murah ya? Iya, untuk kualitas orang tuanya ya hmm. gitu. Ha -ha. Karena kan hmm. orang tuanya kan memang lainnya tuh lain pedigree semua. Lain pedigree semua. Iya. Tapi kalau orang yang minta yang beli-minta disuratin bisa? Nggak uh, bisa kalau ini. Nggak bisa. bisa? Karena? Karena aku belum ketri di asosiasi tempat kucing aku bernaung Oh, iya. jadi ada berapa sih sebenarnya uh. asosiasi kucing ini? Kayaknya ada ICA, terus ada... Ada, ada... ICA, ada CFA, ada WCF, ada Triple F. Banyak ada pika, ya? iya. Jadi ada saat, kalau di uh, yang kita umum tahu itu di sini Icha. ada ada lima ya. Ada, ada lima, lima ya. Iya ada lima. Kalau yang ya punya di, Indonesia yang punya Indo Indonesia itu enggak punya tapi berasosiasi uh, apa berafiliat berafiliat oh, sama kayak, vive oke okay, ya, kayak sama perkin sama FCI like that kayak oh, gitu oh. ya berafiliat nah itu jadinya ICA situ jadinya ICA dan yeah. itu yang salah satu yang resmi diakuin di luar negeri juga di yang luar ICA negeri itu... diakui itu di vive jadi kalau kita punya kucing sertifikat ICA mau ikut cat show nya vive, itu bisa di luar oh, okay. kayak gitu yang penting kita laporan dulu sama uh, hmm apa uh, Ica pusat di sini kita mau hmm? ikut catch of vive di luar negeri nanti dari Ica di sini akan ngirim surat ke vive ke catch oh kan? begitu ceritanya ya, gitu. oke nah yang di bawah nih kita belum lihat ya tadi ya <laughs> yang ya. di bawah yang apa? di bawah ada nggak? ada eh, ini apa ini, ini oh maskis enggak ini skotis oh skotis iya ini, yeah, ini warnanya uh, Silver, tabby and white. Tapi orang lihatnya kan kaliko ya. Iya. Ha, ini bilangnya silver, tabby and white. Ini juga warnanya susah keluar. Jantan, betina? Ini AWW ini. Betina ya? Rata-rata iya. tiga warna ini kemantulan betina. betina ya? Iya. Bisa. Ini dijual? Ini tidak. Ini untuk indukan aku. Buat indukan. Umur iya. berapa ini? Ini sudah umur tiga tahun ya. Tiga dua tahun. Tiga dua tahun. Scottish iya. Fold ya? Iya, Scottish Fold. Mas Anakannya itu, biasa harga berapa? Anakan untuk Scottish Fold ya, antara sekitar 10 sampai 15 dan 18 untuk non pedigree. Oh? Kalau untuk yang bersertifikat itu antara 25. Tuh kan mahal guys. Tapi Scottish ini cuman diakui di TIKA eh, di CFA, di FFF? WCF, sam, di Triple F sama di TIKA. Oh, di Vive, Ica enggak? Vive Ica tidak mengakui. Kenapa? Alasannya? Karena menurut Vive atau Ica ini adalah kucing cacat. Karena telinganya kayak Kupinnya, kucing, kucingnya, kayak dia mirip kucing Jepang itu ya. Kucing Jepang apa? Kucing yang ada di Jepang tuh yang bulat-bulat, yang kupingnya begini juga, tuh bukan? Oh ini Scottish. Scottish itu kan asli dari Scotland. Scotland. Yang ada di Pulau Kucing di Jepang itu tuh? itu mungkin kupingnya begini karena gendut kali. Oh mungkin teman-teman yang tahu komen ya apa yang maksud gue ya? Aku nggak ngerti nih, nggak bisa meraba nih. Iya- iya, jangan di jangan lah. Nah kalau yang ini adalah BSH. Ini British Shorthair. Nah ini kucing yang harganya abadi mahalnya, teman-teman. Yeah. Kenapa begitu? Karena harganya nggak turun-turun. Iya, -turun. yeah, uh, tapi sekarang memang ini sih. Ini harga berapa? Kalau yang ini dulu aku angkatnya di harga enggak <gak> enak nyebutinnya, uh -huh. oh, Ada 40 lebih. <gak> ada. Lalu kan. Nah, jadi kucing British Shorthair ini harganya tuh gila-gilaan, teman-teman. Karena ini masih impor. Ini masih impor, masih impor ya. ya. Ini impor Rusia. Nah, jadi, jadi banyak orang yang suka, eh, uh, piara BSA ini karena ini mukanya yang bulat nih. Iya, mukanya bulat, bulunya kayak boneka, tebelnya enak gitu oh, dipegangnya. Oh, itu mantep gitu kan? Iya, montok nah, gitu iya. ya, kayak iya. saya montok. <laughs> ini ada, kalau ada anakannya, harga berapa? Kalau yang ini aku biasa buka di 15. Buka di 15. Anakan BS Apur, ya. Kayak gini. Pure ya oh, oh, ini tapi jantan. ya biasanya kalau kalau sama Scottish itu nanti kan profilnya juga bagus ya. Mm -hmm. Aku biasa buka antara di 12 sampai 18. Tapi lihat profil lagi, balik mm -hmm. lagi ke profil gitu. Nah kalau untuk vaksinasi kan uh, ini nih. Yeah. Semua ini kayak gimana nih yang bagus nih sebenarnya? Vaksinasi kalau aku biasanya vaksin itu di umur dua setengah bulan. Gue dicakar udah. Dia emang agak ini. Agak galak mm. <laughs> untung aku, nih, untung kupunya digunting. Oh, aku diterkam sama <laughs> dia. tuh. ini dia, semua nih tuh. Tapi aslinya kucing itu gak, gak galak begini, kan? Biasa kan? Bsh itu lebih, lebih wise daripada bengal Kan, lebih galak daripada, Scotties, lebih galak daripada Scottish, lebih galak daripada Bengal. Kalau bengal oh. itu dia usrak apa sih? Kekakilan gitu loh, oh. kalau... Benga. Kalau Scottish itu mudinya luar biasa, one man cat berarti, uh, sama seperti bel. Cuma dia tuh mudi sih, mudi Iya, oh, okay. dia moody banget, jadi kalau ada yang bikin diabetes, dia udah langsung. Itulah blow, yang ya. disebut kucing jadi tuan yang kita. Iya, <laughs> ini nih, aku ini, aku ini babunya mereka, <laughs> ya, gitu. <laughs> Oke oh, lanjut tadi iya. yang vaksin nanti gimana Kalau nah, untuk vaksin aku biasanya di umur tiga bulan. Tiga bulan? Nah itu vaksin pertama. Nanti untuk vaksin selanjutnya itu di umur satu eh, setelah satu bulan setelah vaksin yang pertama. Jadi mm -hmm. di umur empat bulan. Mm -hmm. nah, di umur empat bulan. Nah itu vaksin uh, untuk boostingnya. Mm -hmm. Nanti untuk uh, tahunannya ya nanti diulang aja setahun setelah dihitung vaksinnya kedua. Mm hmm. Gitu. Kayak gitu. Dan aku biasanya boleh sebut merek gak Boleh boleh. Aku biasa pakai Purvax karena aku nggak tahu Kenapa lebih percaya Purvax saja? Oh, aja. itu sampai ada booster ya. Vaksin pertama Purvax, vaksin kedua ketiga juga sama. Purvax semua. Tahunan? Tahunan Purvax. Purvax juga. Yeah. yang buat rabiesnya aja. Buat rabies. Iya, ya, buat rabies itu biasanya di uh, dia kan berarti tiga bulan vaksin pertama hmm. 4 bulan vaksin kedua narabias itu biasanya diubur lima enam bulan lima enam bulan ya, oke, 5, 6 bulan, ya, oke. sekarang kita mungkin lanjut ke arah dalam ya teman teman ya, ya. Boleh. Yuk. sebentar kita pindah dulu kita pindah dulu